uang, Bang. Saya minta waktu ya, Bang, ya. Saya janji akan melunasi ke Pak Suki. Dusta! Pasti di dalam tas itu banyak, Bang. Eh, ambil! Jangan! Jangan! Saya mohon, Bang! Jangan! Mohon, Bang. Mas. Tolong, Bang. Jangan gangguin istri saya, Bang. Jadi Ale ini yang nama Bapak Arifin? Iya. Kalau Ale tidak mau diganggu, bayar masuknya penghutang! Masalah utang itu urusan saya. Saya yang tanggung jawab, tapi saya minta tolong. Jangan gangguin istri saya. Oh, jadi Ale mau lawan beta? Udah tahu ini? Mas! Ya Allah! Ya Allah! Mas, kamu tenang saja ya. Saya akan menjaga Elida dan calon anak kamu. Dan saya akan bertanggung jawab semua kehidupannya nanti. Bu, maafin bapak. An, saya minta tolong nikahin istri saya, Han. Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku tidak mungkin menikah sama Mas Handoko, Mas. Kamu itu masih suami aku. Aku akan menunggumu, Mas, sampai kamu bebas. Masalahnya aku di sini tuh di penjara selama 18 tahun. Aku gak mau kehidupan kamu menderita tanpa aku, nak. Menikahlah sama Handoko. Han, tolong, Han. Nikahin istri saya, Han. Ya, Mas. Saya akan menikah Elda. Satu lagi permintaan aku, Han. Nanti kalau sampai anak aku lahir dan dia tumbuh dewasa, tolong jangan ceritakan hal yang memalukan ini, Han. Aku gak mau, Han. Aku gak mau kalau sampai anak aku tuh tahu kalau bapaknya tuh narapidana. Mana nih makanan? Bimina! Mina! Iya, Non. Ada apa? Lo gimana sih? Makan malam gue mana? Lo jadi pembantu gak becus banget. Makan gaji buta aja lo. Maaf, Non. Bibi gak masak. Karena bapak tadi nelpon mau makan di kantor. Bibi kira Non Jata makan di luar seperti biasa sama teman-teman kampus. Lo apa sih? Lo mau bawa cara sendiri, ha? Lo gak usah ngatur-ngatur deh. Mau gue makan di kafe, kek. Mau gue makan di restoran, kek. Itu bukan urusan lo. Lo itu pembantu. Mau ada majikan, mau gak ada majikan, harusnya lo masak. Ngerti gak? Iya, Non. Maaf. Bibi siapin ya makanannya. Ya udah, siapin lah. Solin banget sih pembantu. Gak ada makan. Nih, Non, makanannya. Apaan nih? Ih! Maksud lo apa sih? Astaga. Ini ayam tadi siang, kan? Lo ngasih makanan sampah ke gue? Wah, gila lo ya. Pokoknya, gue pecat lo. Zata, ada apa ini marah-marah sama Bibi Mina? Iyalah, orang dia kerjanya nggak becus. Masa aku dikasih makanan tadi siang? Nanti Bibi Mina bikin yang baru. Udah. Aku udah nggak nafsu makan. Belin banget sih pembantu. Bawah.
Mama. Kenapa sih Mama kayak gini? Tega banget Mama ninggalin Zata. Ma. Zata tuh kangen banget sama Mama. Mama jahat. Mama gak tahu perasaan Zata tuh kayak gimana kan sekarang. Zata kangen banget sama Mama. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Non, ketahuan masih basah kalau udah diinjek. Itu gimana sih kalau kerja? Lo lihat gue barusan jatuh. Gak becus banget sih lo. Pokoknya, sekarang lo pergi dari rumah gue. Lo gue pecat. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bebas juga dari penjara. Aku gak sabar mau ketemu sama Angkor. Sama anakku Jata. Aduh, Mas! Aduh. Mas, tasnya ketinggalan. Mas, ada apa ini? Stop. Bu. Maling, Bang. Maling. Nih, maling tas ini nih, maling tas Ibu nih. Kalau maling jangan main hakim sendiri, dibawa ke kantor polisi. Ibu, ini tas Ibu beneran? Iya, bener. Ya udah. Nih, Ibu, pegang tas Ibu. Iya, ya. Kasih, Mas. Yang lainnya udah pergi. Biar Bapak ini urusan saya. Tuh. Udah, Mas. Saya enggak maling, Mas. Ya udah, Pak. Sebaiknya Bapak ke rumah saya. Ini. Saya enggak maling, Mas. Iya, udah. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Mas Adam, ngapain kesini? Saya sahabat lama papa kamu. Apa? Gue gak salah dengar. Bokap gue gak mungkin sahabatan sama gembel kayak lo. Astagfirullahaladzim, Jata. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Pak Arifin datang ke sini buat silaturahmi. Banyak kali gembel yang pakai modus kayak gini. Termasuk pura-pura silaturahmi. Astagfirullahaladzim, kamu tuh gak sopan banget sama orang tua. Harusnya kamu dengerin dulu penjelasannya Pak Arifin. Kalau kamu gak percaya, kamu boleh tanyain sama papa kamu tentang saya. Bahwa saya ini gak bohong sama kamu. Bokap gue gak ada. Dia udah pergi ke kantor. Mending kalian pergi deh dari sini. Tapi saya boleh kan nunggu di sini? Ya terserah lo deh. Yang penting jangan deket-deket rumah gue. Ntar maling lagi. Kalau mau nunggu, tuh. Lo nunggu di pinggir jalan sana. Gangguin orang aja.
Arifin? Handoko? Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa ketemu sama kamu lagi, Han. Iya, Pak Arifin. Tapi kenapa kamu duduk di sini, ya? Seenggaknya kamu ngubungin saya. Biar saya bisa jemput kamu kalau kamu sudah keluar. Sekarang bagaimana aku tuh mau menghubungi kamu, Han? Nomor handphone yang kamu kasih itu hilang, Han. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku tuh udah bisa ketemu sama kamu. Iya. Oh iya. Tadi aku sudah ketemu sama Jatah, Han. Dia tuh suruh tunggu kamu. Jadi aku tidur-tiduran di sini. Kamu disuruh tinggal di sini? Tega amat si Jatah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Dia kan nggak tahu kalau aku ini siapa. Ya. Ya. Nanti saya tegur dia. Sekarang ayo kita masuk. Ayo. Ya. Hebat lu ya. Siapa yang nyuruh sarapan di sini, ha? Lo itu gembel. Gak pantas makan di sini. Kurang ajar banget sih lo. Maaf. Saya gak tahu. Gak tahu ya? Nih, gue kasih tahu. Lo itu pantas ya makannya di lantai. Sini. Nih. Lo cocoknya makannya di sini. Ayo makan. Maaf, Ton. Gembel itu pantas ya makannya di lantai. Cepetan. Iya, Ton. Ingat ya. Jangan ngadu macem-macem ke papa. Ngapain ngeliatin? Tuh kan. Gembel tuh emang cocok makan di lantai. Astagfirullahaladzim. Arifin, kamu kenapa makan di lantai? Papa kan sudah bilang. Kamu jangan bikin masalah lagi ya. Pak Arifin ini sangat dihormati oleh almarhum mama kamu. Jadi kamu harus hormat juga sama dia. Oke? Iya. Aku tuh bawel banget sih sekarang. Yaudah, papa mau berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain lo? Hah? Lo tinggal di sini bukan buat enak-enakan. Lo di sini kerja jadi tukang kebon. Ngerti nggak? Iya, Zata. Apa? Lo ngomong apa barusan? Zata, kok lo songong banget sama majikan? Mulai dari sekarang, lo panggil gue non-Zata. Ngerti? Nggak usah diem. Sekarang lo mending kerjain halaman sama tanaman yang ada di sini. Ingat ya? Ada satu mawar, itu mawar kesayangan gue. Gue rawat baik-baik. Udah sana kerjain! Udah urus sana! Bengong. Kamu itu memang mirip banget sama mama kamu, Zata. Dari dulu Eliza memang suka banget sama bunga mawar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Adam.
Lagi ngapain, Pak? Biasa, Mas. Beres-beres. Mulai sekarang, saya kerja di sini. Jadi tukang kebun. Itu tega banget sih. Katanya Pak Handoko itu sahabatnya Pak Arifin. Tapi kok malah dijadiin tukang kebun sih? Gak apa-apa kok. Memang saya sendiri yang mau. Lagian, aku kan gak mau ngerepotin orang. Aku juga gak bisa diem kok orangnya. Pengennya bersih-bersih. Asik banget ini. Bisa saja, Neng. Yang dipantusin sama kamu. Ampunnya dia. Neng. Tar. Dia masih mengoceh. Nunggu dia udah berhenti, baru ntar kita kerjain aja, Neng. Cuma itu bingung ya. Dulu dipilih itu karena apa sih? Pak RT-nya kayak begini. Karena yang lain gak ada yang mau, cuma dia doang. Ntar juga dia pulas lagi, nih. Kamu jahat. Ini ngimpinya apa ya? Kok dia sampai nangis-nangis kayak gini? Aku yang... Ini kali ngimpinya ngimpi dapat arisan kali ini. Aku jadi wali, Neng. Oh, wali. Mau jadi wali? Iya, mau jadi wali. Tidur lagi, nih. Jom, shh. Diam, Neng. Mau diapain? Gue mau ikat. Diikat? Iya. Biar ngimpi-ngimpi terbang. Harusnya Mas Emi sama Mas Bisma di sini. Kita juga. Kan dia punya mulut. Bisa teriak-teriak. Lah masa RT-nya dibully toh? Bukan dibully ini. Apa? Lagi RT masa kurang kerjaan tidurnya di luar. Malu-maluin aja. Biar gini kan dia kapok. Aduh ini bener-bener ini. Tenang. Kayak ngikat buaya loh, Bang Daus. Yah, ini bukan buaya lagi. Ini ngikat janji juga bisa di sini. Kayak Jum dong pengen ikat janjinya. Masih ada atur lagi, Jum. Ntar baru itu kita janjian. Apaan? Jum, pegangin. Terus maksudnya gimana sih, Bang Daus? Ya ampun,